Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempahan baju Pura Rotan TV ini masih lagi dibuka. Anda berhajat selai RM30, saiz 3SL ke 5SL, RM55 selai. WhatsApp ke nombor yang disediakan. Jangan lambat sebab ini hanya tempahan, hanya untuk batch keempat saja. Cepat bila. Okey, selamat pagi. Diucapkan kepada semua penonton. Hari ni hari kedua. Maknanya hari ni hari Ahad untuk saya meninjau sekali lagi di Stadium Paroi, Temasha Sepak Takraw. Okey, di Stadium Tutup Paroi. Jadi hari ni adalah kategori remaja dan juga bakat baru. Apa yang saya akan shoot hari ini dan apa yang akan berlaku, mungkin kita akan terjah atau interview sedikit tentang player-player yang akan beraksi pada hari ini. Okey. Seperti biasa, suasana di Stadium Paroi dengan keadaan yang hadir pada hari ini seperti biasa. Ceria-ceria pagi. Okey. Ini dia suasana pagi di Stadium Tutup Paroi. Masih lagi ramai. Okey. Ada yang tengah training lagi. Hari ini semua muda saja. Okey. Okey, hari ni semua ceria-ceria. Ceria sebab semua muda-muda, budak-budak lagi kan, bukan remaja lah, kira remaja semua ni. Okey. Kita boleh tengok sini. Sekarang di belakang. Tekong sebelah sana macam kenal lah. Macam pernah kenal, tengok dalam TV pun ada. Ada yang beraksi di sini. Okey, dapat tengok tu. Okey, tengok ni siapa ni kat sini. Okey, tinggi lampai orangnya, siapa tak kenal. Okey. Kita teruskan lagi. Kita bersiar-siar, bersiar-siar di sini. Ada aku sama. Ada apa khabar? Senang fight Syam. Okay, healthy daddy. Okay, semua dekat sini. Ramai lah. Okay, ada kat sini. Video saya. Ini yang menang dekat PD tu. Dekat Takraw Pantai. Ini dia yang belum-belum ni. Semua dah tepi ni. Kita pindah sebelah sini pula. Itu dia. Orang kata ni kembang muklis lah. Ni dia. Selalu dekat TIT. Jadi kita interview sikit-sikit seorang-seorang. Siapa yang ada kat sini, siapa yang popular, siapa yang sensasi kan. Saya sebenarnya tengah cari referee nak tanya kategori. Kategori yang ada pada hari ini. Okey. Yang main daripada STL. Itu jap pun ada. Atas pun ada.
Okey, ni baru kod bawah. Yang ada kat sini ada 6 kod. Okey, ni bahagian bawah. Kita terjah ke kod atas pula. Semalam tempat veteran, kod atas. Hari ni kita tak tahu, kita tengok. Kita jalan-jalan dulu tengok suasana, tengok apa yang berlaku sini. Semua tak berlaku, mesti dah metal claw. Ni yang pergi mancing, ini pergi mancing. Bebas masuk. Okay. Kawasan ref. Tak ada orang. Ini semua ada player juga. Ini daripada Don Senak lagi. Dan masih ada lagi. Berada tak balik-balik ke? Dia kata tak balik tau. Ni semua yang ada kat sini ni. Hari ni lah baru. Tadi abang juga dia tak balik-balik. Ya. Tengok. Okey. Sekejap kita interview dia orang tu. Okey. Okey, tekong Daniel. Oh, lah keluar pula. Dia masuk video je terus. Okey, record dia. Ini dia semua dekat sini. Amboi. Sekejap lagi kang kena interview Macam biasa nampak muka. Macam-macam ada. Kuda cangkuk pun ada. Tak sempat nak ni video. Kuda cangkuk, kuda tepi, kuda tengah. Ni kenapa dah ni? Senak ke? Ni kadang-kadang orang panggil senak ni, dia dah lari ke bawah pinggang. Oh, bukan. Ada usik kaki tadi. Bang, lebar. Mari pergi ke atas ni. Masih berminat lagi untuk diri. Ini apa ni? Kamu dah. Okey. Kita awal-awal ni kita tengok suasana dulu. Lepas tu baru boleh kita tangkap siapa yang kita nak interview. Kita cuba tangkap. Okey, di RFC. Assalamualaikum. Dari daripada GBR. Okey. Dah main ke belum? Belum lagi. Belum lagi. Tak ada. Tunggu turn yang mana? Kod mana? Sebelah. Oh, kau sebelah. Ni saja tengok je lah. Okey, jadi kalau interview boleh kan? Nak interview boleh? Okey, interview. Nak tanya soalan apa? Soalan tentang kehidupan lah. Tak boleh. Jadi apa datang balik kat gua? Kita tanya nak interview. Tanya interview pasal apa? Dah tentulah kita kat Kelangan tak keluar. Kita tanya pasal tak keluar. Kan? kadang-kadang saja dia tak bersedia lagi. Okey, ada kat sini nampak main STL. Dia tengah minum ni. Dia ni kenal ni siapa ni? Ni abang pembunuh kita. Ini yang baik-baik. Yang terbaik-terbaik hari ni kita bawa. Kita bawa masuk video kan. Kita shoot siapa yang popular-popular ni. Sensasi-sensasi.
Ini dengar, tengah berlangsung. Kategori memang kategori baja. Estate ada. Dan pemain-pemain estate ada. Apa yang boleh saya cakap, hari ni keras yang bukan-bukan. Kalau nak buat tajuk, konten memang keras yang bukan-bukan. Sebenar. Kita tangkap sebelah sini dulu. Sebelah sini di Tanjung untuk main. Okay. Tengok ni siapa yang ada kat sini. Tekong sebelah sana tengok. Siapa yang ada? Tinggi lampai eh. Tapi belum boleh tinggi macam Zahir lagi. Tapi boleh aku hidung kalau aku hidung dekat. Semua staff-staff ada kat sini. Semua staff-staff aku hidung ada kat sini. Kali kukin yang paling menarik boleh turun.